Mumpung lagi liburan, Dilan minta diajak jalan-jalan. Jadi waktunya kita jalan-jalan. Dilan udah gak sabar buat naik mobil nih. Kita lihat gimana perjalanannya ya. Let's go. Perjalanan kali ini kita melewati rute tol Lampung Bakauheni. Ini pemandangan Gunung Raja Basa bagus banget. Jadi jarak tempuh dari kota Bandar Lampung ke Bakauheni itu sekitar 45 menit. Jadi buat kalian yang mau ke Jakarta, sekarang udah lebih mudah kalau lewat tol, lebih cepet karena jarak tempuhnya jadi semakin singkat. Ditambah view-nya yang bagus banget seperti dalam footage berikut ini. Sebenarnya Provinsi Lampung sendiri itu memiliki objek wisata pemandangan yang menawarkan view-view menarik seperti perbukitan dan pantai. Contohnya seperti video ini. Akhirnya sampai juga kita di pemandian air panas di daerah Guci, Pemalang, Jawa Tengah. Nah ini, kalau lagi cuacanya mendung, itu kabutnya banyak banget. Tapi ini karena cuacanya tidak begitu dingin, jadi kabutnya lagi nggak muncul. Tapi tetap aja, view-nya yang di atas bukit jadi menambah keeksotisan dari tempat wisata ini. Airnya juga air hangat, jadi seger buat diajak mandi. Abis mandi-mandi, sekarang ini kita bermain di Transmart. Jadi di area playgroundnya. Nah, Dilan paling seneng kalau udah melihat dinosaurus. Lihat, aktif banget bocah satu ini. Selesai main bom-bom kar, kini tiba saatnya kita ke Candi Prambanan. Nah, di komplek candi ini Dilan paling seneng karena halamannya luas, dia bisa lari-lari mondar-mandir. Lihat tuh, sendirian aja dia udah kesenangan banget. Sudah selesai bermain-main, kini waktunya kita pulang. Dan di perjalanan pulang ternyata jalannya itu berkabut banget, jadi kita harus berhati-hati.